Keberadaan Mega di Korea hari ini semakin membuat penasaran, bukan tanpa alasan. Sebab, Wipawe Sritok, pemain Hyundai Hillstart asal Thailand, telah ikuti latihan perdana hari ini di markasnya Hillstart di Bujangninam. Dengan memakai gaya sis sembah Pangrang Aji Saka Purnomo, inilah detik-detik Megawati berpamitan kepada seluruh fans voli Indonesia. Bertepatan dengan laga yang ia lakoni di Liga Kapolri kemarin, ia meminta maaf, tak mampu mengikuti sampai ke akhir laga, karena panggilan Liga Korea telah masuki jadwal visa. Para fans Mega di Liga Kapolri yang tengah membawa nama Jawa Timur ke angkasa, terlihat lesu terdiam dengan tatapan hampa, saat tahu, tim Jawa Timur kini harus kehilangan Mega di titik akhir perjuangan. Usai terlihat di detik terakhir Mega di Indonesia, Mega terlihat memakai baju ala Korea, dan kita meyakini, kalau pertemuan Mega dengan timnya Jawa Timur itu, adalah membicarakan pemain yang bisa melapisi kekosongan Mega di tim ini, kita bisa melihat, Mega duduk dengan seorang wanita berhijab hitam dalam satu meja. Selang beberapa saat setelah pertemuan ini, tampak Wilda, rekan tim terdekat Mega, mengunggah foto di Instagramnya. Kalau Mega sudah berada di Korea, kabar inilah yang membuat banyak perdebatan di media sosial. Pasalnya, hingga detik ini, tak satu pun foto yang Mega unggah di media sosialnya, di mana sebenarnya posisi terbaru Mega hari ini. Demikian kilasan Megatron pagi ini, tetap jaga toleransi sesama anak bangsa, jauhi narkoba, dan jangan lupa menikah.